Guys, oh my god, akhirnya kita balik lagi buat nge-review, okay? Karena gue terlalu sibuk ya, sekarang kita mungkin bisa mulai aktif lagi. Yuk, kita langsung saja review si Gundam Atlas ini, guys. It's been a while ya. Bahasa Inggris gue kacau. Iya, by the way, gimana ya? Gue selama agak kurang aktif belakangan ini, kayaknya banyak berubah ya. Banyak tiba-tiba muncul mendadak review, malah pemain-pemain lama yang review udah banyak hiatus, ada yang udah alih ke yang lain atau sebagainya. Kayaknya kita punya industri Gundam lagi menurun banget ya. Memang ya, semenjak WFM selesai, hype-nya udah nggak ada, orang-orang FOMO udah mulai hilang ya. Oke, jadi tenang aja, gue nggak bakal kemana-mana, kita langsung saja review ya. Oke, konten Gundam itu tetap kita sih, ikoniknya ya. Ayo, kita mulai dulu. Bentar, gue mau cabutin dulu dah. Ini semakin banget nih, gila. Gak enak banget bagian ini ya, pinggangnya, sumpah. Oke. Ini gak enak banget nih, gue gak tahu. Ini main jet ski. Karena dia suka main jet ski gak sih? Jet ski enak sih. Oke. Tapi gue gak suka nyemplung ke air. Oke, jadi kita mulai dari mana dulu ya? Atlas ya. Ini udah rare banget sih, guys. Gua dulu beli cuma berapa ya? 350.000 nih kok, gak usah gua lupa. Lupa ingat, 350 atau berapa? Kayak 350 aja sih. Gua beli di AV Hobby nih kemarin nih. Kita lihat nih, keren sih. Gila, sumpah. Keren banget. Sumpah. Mukanya itu loh. Lihat belakangnya. Gagah sih ini sih. Kurang ajar sih ini sih. By the way, gua males decal ya, guys ya. Jadi decalnya gua decal setengah doang nih. Ini masih decal, nanti kalian decal sendiri aja. Gua sumpah, gua tuh orang paling males nama decal ya. Gue lebih suka original kayak gini, gak tau kenapa, lebih enak aja sih. Mungkin karena gue, ya alasan doang lah, pembenaran biar gak kelihatan malasnya ya. Ini senjatanya keren banget, lo tau gak sih, ngingetin gue sama siapa? Sama itu, si Epe ya, Epe atau si, iya yang si Epe ya. Si Epe gak sih, aku lupa deh. Pokoknya itulah, ya. Dia punya artikulasi oke sih. Dia ini by the way, ini HGUC ya. Cuma HGUC-nya ini, bukan HGUC, Gundam Thunderbolt. Oh, beda lagi. By the way, Thunderbolt itu dari serial UC juga ya. Oke, cuman oke sih, dia punya ini. Bentar, gue mau mainin tangannya dulu. Tangannya seret banget, guys. Jadi ini udah gak ada PC. Dia sudah gak ada PC, guys ya. Jadi secara estetik ini bagus banget. Dia udah gak ada PC. Coba gue mainin ini. Keras banget. Keras banget. Enak banget. Dia punya sendi, gue gak suka stikernya ya. Stikernya kurang ajar banget nih. Asik keluar-keluar aja. Enak banget nih, bisa diputar. Hitam-hitam lagi, lihat nih. Lobangnya hitam-hitam, bentar. Diputar. Dia tuh gak kaku ya. Dan kokoh gitu loh. Cuman memang bagian sendinya nih kayak gini sih. Kayak gini. Ya gak masalah lah, ini karena keberatan, guys. Oke. Gue kira nih kokpitnya, kokpit ini kalau MG ini, kalau ini MG ya, ini bakal keren banget sih. Ini bisa dibuka. Kok ini MG, ini keren banget sih kok MG sih. Mas sayangnya gak ada MG. Si Bandit itu milkingnya itu aja. Cuma itu-itunya juga bosennya. Ah, ini diangkat, bisa diangkat bagian waistnya, kakinya. Ya, artikulasinya. Enak sih. Dia punya gimmick, lihat seperti ini, guys. Not bad sih. Ini kakinya agak aneh sih bagian ini sih. Ini, oh my shit. Oke. Jadi guys, ini hati-hati ya bagian sini ya. Ini kayak gini doang sih. Jadi kayak gini sih. Ya bagian sini. Oke. Terus wait. Oke, ini bagian belakang. Nah. Oke. Kakinya gue agak kurang suka ya bagian ininya. Ini gue gak tahu maksudnya tujuannya apa. Cuman it's just fucking weird, oke. Ini Oke. Nice. Oke. Tapi dia punya estetik keren banget loh, guys. Sumpah. Estetiknya keren banget. Swear. Estetiknya keren banget. Dan ini gak gede ya. Ini ringan banget. Gila. Tapi kenapa kotak tebel banget? Gue gak tahu sih. Cuman dia punya gimmick ya. Nanti kalian boleh main-mainin ya. Lu liat nih. Gila sih. Ini gila sih. Makanya gue bilang nanti kalian boleh main-mainin ini. Oke, gue sih gak mau main-mainin terlalu banyak ya. Gue takutnya patah atau gimana.
ntar kalian main-mainin aja. Oke, okay? Ini gamenya baik banget. Coba kita lihat dulu. Iya kan, macam sipek kan ini kan. Kok sipek lagi? Epek ya, macam epek. Macam epek gitu loh gayanya. Keren sih. Oh. Kalau kalian mau buat pose-pose gaya juga bisa. Nanti kalian buat pose sendiri aja lah ya. Gimana ya, gue sih gak bakal bikinin pose gimana-gimana dulu, karena gue mau review buat kalian masalah ini. Seperti biasa ya, kita kan review juga hati-hati banget ya. Oke, bukannya cabut sana, cabut sini, cabut sana, cabut sini. Ntar udah review, oh guys ini jelek ya nih. Ternyata dia yang salah sendiri, dia yang bikin longgar dan sebagainya. Makanya gue tuh gak suka. Kita apa adanya aja. Kalau gue bilang ini begini sampah sih, sampah sih ini bagian sininya sih. Longgar, karena ya ini karena gede guys. Ini gede banget nih. Ini colokin lubang pantat orang sakit banget nih pasti. Pedih. Oke, jadi kita punya dua senjata kayak gini nih. Oke, ini dua senjata. Estetik seperti ini sih. Normal lah ya, nothing interesting sih. Cuman, okelah. Ya, dia punya dua beam cyber juga. Nah, ini beam cybernya. Beam cyber. Gue jarang liat pakai beam cyber sih. Nah, kita punya ini lagi. Ini perisainya. Ini perisainya macam apa ini ya? Ini keren sih sebenarnya. Ini buat bagian Eskimo-nya ini. Oke, kita punya tangan. Ada tangan juga nih. Nah, ada dua tangan. Ini bagian tangan. Oke guys. Tangan yang megang pelato, tangan megang biasa. Oke. Ini sepertinya untuk bentar nih kita pakaikan dulu. Ini copot tadi. Oke, okay. Yes, benar. Oke. Okay. Udah. Nah, ini baru kita pakaikan ini. Ini sih gua bentar deh. Dia ini menang estetik doang sih kayaknya sih. Ini enggak usah dicabut pun enggak ada ngapa-ngapanya juga, enggak ada efek apa-apa juga. Lu mau cabut juga enggak guna. Memang seperti itu. Cuman gimana caranya dia mau tiduran ya? Menarik sih ini sih. Coba kita bikin pose sekarang ya. Pose apa yang enaknya? Kayak pose-pose yang spicy ya kita buat ya. Spicy. By the way ini mesti dicat sih guys. Mesti dicat sih. Ini miscolor nih. Oke, okay, karena di sininya ini banyak putih. Jadi banyak miscolor guys. Ya, miscolor nih. Jadi benar-benar karena mesti cat. Gue baru surprise juga sih. Unit ini banyak miscolornya. Lihat. Oke, okay, miscolornya banyak banget ini. Gue baru sadar juga sih. Oke, okay, jadi gak apa-apa. Kita gak fokus di coloring. Kita buat review buat kalian aja. Ini kita pakaikan. Ini kita juga pakaikan. Gue cuma baru sadar banyak miscoloring gitu loh. Gue pengen buat kayak dia nunduk kayak gini deh. Dia bisa tiduran ya. Coba kita lihat gimana sih posingnya. Oh, gue mulai pose-pose dia. Bentar ya. Kayaknya bakal unik ini. Gak ada diajari buat di sananya ya. By the way, kalau kalian mau cat beam cyber ada di dalam sini ya. Beam cyber dalam sini. Bisa dibuka nggak? Ah, ini dia. Ah, ini beam cyber. Beam cyber di sini guys ya. Oke. Okay. Jadi tinggal tutup lagi aja. Aha. Ya. Ini gua ini mesti balik. Nah, ini balik kayak gini. Ini juga dibalik kayak gini. Nah. Terus, oh ini kayak gini, bentar ya, aha, ini kayak gini, aha, kakinya, oho, oke, okay. Jadi ini dia nungging, ah ini dia, ah kayak gini, oho, bentar ya, nungging, gue tau dia nungging, cuman kayak mana ya enaknya ya? What the fuck? Gue bingung sendiri guys. Apa yang gue yang noob ya? Gue gak tahu sih. Apa gue yang noob ya? Hah? Bentar. Cuman ya itulah. Oh, malesin deh.
Dia di Bali gak sih? Di Bali. Terus kayaknya lebih sangar yang ini deh. Udah buat ini aja lah ya. Buat ini aja. Lebih sangar ini deh ya. Ini tinggal dibalikin aja ya. Dibalik seperti ini. Oke. Ini juga dibalik seperti ini. Oke. Ini kayak gini lebih sangar deh. Cuman ini makan tempat ya guys ya. Ini makan tempat banget nih guys. Yang ini kayak gini gayanya. Cuma kalau kalian memang bersedia nggak masalah ya. Ini gua nggak tahu, gua mau anjurin kalian pakai gaya kayak gini atau enggak, gua nggak tahu lah ya. Cuman gua nggak tahu. Gua nggak tahu ini. Bentar. Gua takut patah anjing. Gua takut patah anjing, itu aja sih. Nah, ini kayak gini. Ini kayak gini. Gua butuh stand sih. Kita cari stand dulu. Aduh, gua masih ada stand enggak ya? Oh, masih ada kita. Masih ada. Masih ada. Oh, thanks God. Kita masih ada stand. Cuman wait. Enggak ada colokan nih. Lobangnya enggak ada. Bentar. Dia enggak ada lobang di sini. Bentar, guys. Gua coba carikan dulu. Ada stand enggak? Ada stand enggak? Gua butuh stand. Dia udah colokan stand enggak sih? Ada sih. Ini ya. Iya ada sih. Cuman pakai ini. Waduh. Parah juga, gawat juga. Bentar ya guys ya. Gak ada stand ya. Ah, gak ada stand. Aduh. Gawat. Bentar ya. Gua carikan stand dulu guys. Panas sih. Wah, nggak ada stand lagi guys. Ya sudahlah ya. Mau gimana lah ya. Begitulah kira-kiranya ya. Standnya nih. Ini kok hilang ya. What the hell. Udah. Lanjut dulu aja. Ntar baru kita standkan aja ya. Bentar. Gua pengen pasang ini. Bentar. Ininya, weh dah. Ini susah loh, gue bilang sama kalian. By the way, memang estetiknya keren banget sih, jujur aja ya. Cuma memang agak semakin semak gitu loh orang bilang loh. Dia semak. Bentar. Ah, ini harus kayak gini. Udah deh. Jujur, aransemennya susah banget nih. Aransemen untuk pakaikan senjata, pakaikan ini itu. Jadi benar-benar sangat menjengkelkan. Di satu sisi dia itu keren guys. Jadi mau kayak mana? Lihat ya, ini susah banget mau pakai ini. Nah udah, baru bisa. Jadi satu sisi memang keren gitu loh. Nah, lihat, keren kan? Keren kan? Kurang apa lagi nih? Lihat nih, inilah baru namanya Gundam bro. Cuman, iya dia masih pakai colokan dua di bawah ini. Ada nggak sih? Coba gue cek dulu. Gue penasaran sih, masa gue nggak ada stand lagi? Waduh, jangan kayak gitulah. Masa gue nggak ada stand lagi sih? Nah, cuman kayaknya nggak bakal kuat sih. Aduh, lubangnya. Aduh, iya nggak muat. Ntar gue buat stand lagi dah. Stand kita udah habis guys. Bikin malu aja ya nge-review tapi gak ada stand ya. Memang gak ada persiapan ini sih kita sih. Dia mau kayak mana? Namanya juga kita serba ada bro. Serba ada ya? Maksudnya serba. Iya maksudnya serba ada lah ya, ya bener lah. Oke. Jadi kayak gini aja sih guys. Oke bentuknya. Nah kalian mainin hati-hati ya bagian sini atas ya. Oke jadi kembali lagi guys, Atlas ini udah rare, kalian mau cari udah mulai susah ya. Harusnya sih udah susah banget kan kalau dapat lagi ya. Jadi ini gue dapetnya tahun lalu ya, udah lama sih gue dapet ini sih di AV Hobby, tapi belum sempat rakit. Sekarang baru kita sempat rakit, kita live kemarin ya. Oke guys, jadi kalau kalian nanya gue apakah ini rekomendasi buat beli dong. Beli dong, iya nggak sayang, beli dong. Oh, beli ya.
beli kalian, beli. Nah.